Malam mana kayak video. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tadi kita mau buru-buru dadakan. Nah, cuma ini tantangannya gini guys. Dari semua teman-teman yang ada sering kita nembak dalam beberapa hari ini, suasana di daerah tempat kita sering berburu itu sangat susah nyari burung. Teman yang biasa dapat banyak dapatnya 2, dapat 1. Nah, jadi kebetulan libur hari ini kita sama Opik mau coba tantangan berburu di saat musim susah. Nah, musim panas kita coba deh gimana, apa bisa dapat poin. Oke guys, kalau berburu di hari biasa kan udah bisa lah, gak mungkin gak dapat. Cuma tantangannya apakah bisa kita hari ini memperoleh poin. Ya, dapat 5 aja udah syukur guys, apalagi dapat banyak. Oke guys, ikutin terus keseruannya, mudah-mudahan kita berhasil bawa poin. Ya guys, ini sudah jam berapa ya? 11. Panas masih guys. Pantasan teman-teman sudah bilang ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Padahal apa, orang yang hebat berburu-buru itu mereka, karena cuacanya panas sekali guys. Tadi kita menjumpai 2 punai dan begitu mau dibidik dia kabur. Kayaknya sih burung masih ada guys. Kita lihat tadi ada di sana juga ada 2 wak-wak. Ini ada punai. Kalau sintaran, tikusan juga ada. Cuman untuk mengeksekusinya kita susah karena harus matikan motor lagi. Itu sudah siap-siap, mereka udah lari. Kayaknya untuk burung sih ada guys, nggak sepi, cuman cuacanya yang panas. Nah, masya Allah. Oke guys, kita coba sampai sore, mudah-mudahan dapat poinnya. Oke guys, ini dari Opik lagi ngambil untuk poin ini. Waduh, panas harinya. Poin-poin guys, kita sanggong dan akhirnya mati kah, baik? Mati belum? Mati. Aku menunggu cicis sebunyinya. Alhamdulillah. Nyanggong guys tuh jantotnya di situ. Alhamdulillah poin guys. Artinya nggak terlalu jong juga sih. Cuman yang jadi masalah itu cuacanya guys, panas sekali. Kalau burung masih banyak guys. Kita ngopi dulu sambil guys. Tadi sambil ngopi kita sambil nyanggong. Ternyata ada si poin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih bertahan di pondok ini nyanggong. Pik lagi
Dan ada lagi tadi guys, ada dua, dia berantem mau rebutin tuh jontot. Kita tungguin. Karena di situ kita masih pasang bunyi MP3. Berarti dipukulnya tadi tuh. Iya, dia aja enggak pikai. Ada melihat kita. Jontot dah aja. Dia marah kita pasang si jontot. Dipukulnya jontotnya sampai jatuh. Itu baik lagi betulin jontot. Sudah datang semua itu ke sini. Mungkin kita bertahan dulu di sini guys sampai ngopi ini guys. Ngopi. Nanti kita cari makan di depan karena kita nggak bawa bekal hari ini, cuma bawa air. Oke guys, poin guys. Pik lagi ngambil poin. Tadi ketemu di situ guys. Ini saya kehabisan apa? Kehabisan baterai lobet. Rasa pakai. Mati gak baik? Dah, boleh. Oh, itu dia nih. Baik di seberang. Bawa poinnya. Bunga apa baik? Tikusan. Wah, tikusan guys. Oke guys, kita tunggu poin. Kita lagi evakuasi dia mungkin lewat sebelah sana. Lanjut poinnya hilang. Hilang. Udah mulai sore ini guys dan matahari pun udah mulai apa turun. Memang susah poin guys karena cuacanya panas tadi guys kan, betul-betul. Tapi kalau poin, kalau si burungnya banyak masih ada, kalau kita jeli melihat di bawah-bawah seperti ini ada ya, tapi karena cuaca panas mungkin teman-teman ya agak susah lah. Kalau nyanggong ya lama. Ini kita masih nyanggong juga nih sambil topik di situ, sambil nyanggong. Kita taruh sampai tiga di sana sama contoh. Banyak bunyi sekitarnya tuh langsung ada. Cuman ya nunggu dia keluar untuk nyamperin si jontot itu lama, makan waktu ya sekitar 15 sampai 30 menit paling cepat loh, paling cepat bisa lebih atau enggak ada hasil. Makanya kalau kami sama Pik ya sukanya jalan nyusu temu yang seperti ini. Pasti ada ya, atau yang di sini guys, pinggiran seperti ini biasanya ada. Oke, nunggu waktu gelap kita akan cross. Tapi poin alhamdulillah ada guys, setiap kita hunting ya selalu ada sih, hampir jarang nggak bawa sih karena usaha kita nyari. Nggak nunggu, oke lanjut. Oke guys, poin. Ini pik ngambil nih. Ada poin. Lumpur pik? Kedua ke batang kah? Ini guys, poinnya guys. Udah disembelih. Oke guys. Sesuai dengan pembicaraan kita di awal tadi, kita syukur-syukur dapat poin 5 ya guys. Karena susah. Dan ini adalah poin kelima guys. Alhamdulillah. Ini udah jam 6.
kita sambil cari lagi tambahan guys, mudah-mudahan bisa lebih dari 5 ya guys, dapat 7, 8, 9, 10, 11, 12 bisa gitu. Oke guys, wah, bertepatan dengan azan maghrib guys, kita nambah poin lagi guys, dan ini poinnya tepat. Alhamdulillah guys, jadi target sudah melampaui dari batas kita tadi, karena ini musim susah, kita target gak banyak-banyak, tadi juga banyak nyantai, dan ini Cupik sudah selesai mengevakuasi poin. Dari pagi kita tadi hunting, gak terlalu pagi juga sih, jam 9 jam 10 mulainya. Ini udah maghrib guys, dan poin tadi terakhir nambah 1, jadi poinnya ada dapat 6. Kan pertama kita targetnya minta 5 aja, kalau ini kan lagi musim susah ya, lagi terlalu panas. Alhamdulillah kita dikasih lebih dari target apa yang kita minta, terima kasih Tuhan. Dan ini poin terakhir kami, terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton dari awal sampai selesai. Kita cukupkan dulu untuk petualangan di episode kali ini, nanti kita akan sambung di episode selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.